Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua para penonton Malam Mistik Profi dari seluruh Nusantara, pada malam ini Brother Fai akan sambung lagi kisah Mak Sena Season 2 episod yang ketujuh, karya daripada Nini Osman. Dan kisah ini datangnya daripada projek Kalimah Paranormal Team X Mak Sena episod 7. Leman, Samad dan Ibrahim bertukar panik apabila makhluk-makhluk berbungkus itu sudah terbaring bergelimpangan di halaman rumah Esa. Sebiji macam dalam filem Korea. Senyap, kaku, tidak berketik. Semua mata tertumpu pada imej-imej menakutkan itu dengan mulut yang terkumat kamit. Leman sudah tunggang langgang bacaannya. Betul rabu. Bibi pun dah biru akibat kesejukan dan ketakutan. Gigilnya dirasai satu kereta kerana kenderaan itu terasa bergoncang bagai ditimpa gempa bumi berskala 1.5 Richter. Dia punya ketakutan tu, bayangkan. Ada gempa ke? Tok Ketua terus memandang keluar jendela yang bertutup kemas. Si Leman itu, Samad membalas. Tok Ketua menepuk dahinya sendiri. Lah, ingatkan apa tadi? Rupa-rupanya Leman. Parah benar gigilnya sampai bergoncang satu kereta. Macam mana ni tu? Teruk benar dah Leman ni, Tok Ketua bertanya pada Tok Guru. Risau pula ada yang kekejangan dalam kereta. Tidak pasal-pasal ada yang masuk hospital. Kita baliklah. Esok saya akan kontak kawan-kawan saya untuk bantu usir benda ni, Tok Guru Ismail akhirnya memberi kata putus. Tidak begitu lama mereka dekat situ. Tak sampai satu jam pun. Tok Ketua memula steering dan memandu pulang. Kali ini Tok Guru menyuruh Tok Ketua memandu ke rumahnya pula, tidak terus ke rumah Tok Ketua. Tiga sekawan tu tertanya-tanya tujuan mereka disuruh ke rumah Tok Guru Ismail. Berhenti dekat sini, Tok Guru memberi arahan. Tok Ketua terus membentikan kereta di tempat yang diarahkan, iaitu di luar pagar kediaman Tok Guru. Sepertinya Tok Guru tidak mahu terus pulang ke rumahnya kerana dia hanya duduk di dalam kereta sambil memandang ke situ. Yang lain hanya mengunci mulut kerana tidak mahu mengganggu lelaki alim itu. Mereka hanya menanti Tok Guru membuka mulut. Ada benda mengikut kita balik ini, tergamam tiga sekawan di belakang. Alamak, yang dari rumah Esa atau hutan? Tapi bukanlah kedua-duanya sudah dipagar. Macam mana boleh terlepas pula? Yang dari rumah atau hutan tu? Tok Ketua bertanya soalan yang sedang bermain dalam fikiran tiga sekawan tu. Bukan, tapi dari rumah kamu, Jalal. Semua terkejut secara serentak. Dari rumah Tok Ketua? Maksud tu? Tok Ketua sudah risau. Sudahlah isterinya bersama-sama Esa saja di rumah. Ada lebih dari dua, Tok Guru Ismail menjawab persoalan. Aduh, banyaknya belaan Mak Sena. Ni hantu raya arwah Mak Sena juga ke ni? Tanya Ibrahim. Tok Guru Ismail tidak mengangguk atau menggiling. Berkemungkinan mengikut masa jenazah Mak Sena diambil dari hutan. Rasanya benda ni bukan belaan arwah. Wallahu alam. Tok Ketua berkerut dahi dia.
Complicated sungguh alur permasalahan ni. Hutan Kampung Hulu Lapan mengandungi banyak jin dan iblis. Atuklah arwah bapa kepada Tok Guru Ismail pernah berpesan supaya elakkan masuk ke hutan ni selepas waktu maghrib. Paling utama kerana khuatir akan sesat. Banyak betul lah. Samad tersenyum pahit. Kering pula rasa tekaknya. Aduh, semakin lama semakin banyak pula yang keluar dari hutan tersebut. Leman mengurut-urut dada. Ingatkan dah okey selepas pulang dari rumah Isa. Rupa-rupanya ada lagi mambang yang mengacau. Kali ni di rumah Tok Guru pula. Memang makhluk tu mengamuk habis-habisan lah. Agak-agaknya akan mengikut balik ke rumah tak? Ha, Leman dah rasa pening dah. Angin kuat menerbangkan segala sampah dan debu yang melata di bumi. Tok Guru Ismail belum mahu keluar dari kereta kerana dia tahu benda itu sedang mundar-mandir di dalam rumahnya. Mujur anak isterinya tiada di rumah buat masa ni. Agak-agaknya dekat rumah Tok Ketua ada juga ke? Leman bertanya. Yelah, dekat situ kan ada Isa. Kita ke rumah kamu dulu Jalal. Kita tengok keadaan Isa macam mana, usul Tok Guru. Belum sempat Tok Ketua memulakan perjalanan, telefon bimbitnya berbunyi-bunyi. Panggilan telefon tu datangnya daripada Kak Mizah. Hello, awak dekat rumah Isa lagi? Saya dekat rumah Tok Guru ni. Kenapa Mizah? Bang, boleh balik cepat tak? Isa ni makin teruk saya tengok bang. Kak Mizah berkata panik. Tok Ketua mendengar suara Isa di belakang. Bunyi nafasnya kuat seperti orang sesak nafas. Dia menamatkan perbualan telefon lalu terus memecut pulang ke rumah. Kenapa Tok? Samad bertanya. Isa ada masalah. Ibrahim benar-benar terkejut. Terus hatinya dirundung kegelisahan. Apa jadi pada Isa ya? Tok Guru Ismail hanya mendiamkan diri. Dia sudah dapat mengagak apa yang terjadi kerana tidak mustahil iblis tu turut membuat onar di rumah Tok Ketua. Tok Ketua memarkir kereta di halaman rumahnya. Kelihatan Kak Mizah bergegas membuka pintu. Dengan muka yang cemas, dia berlari mendapatkan suaminya di kereta tanpa sempat menyarung selipar. Kenapa ni? Tok Ketua bertanya setelah keluar dari kereta. Isa bang, Isa. Kak Mizah berkata. Leman, Samad, Ibrahim cepat-cepat keluar dari kereta setelah melihat Kak Mizah yang cemas seperti itu macam ada masalah besar. Kenapa dengan Isa, Mizah? Tok Guru Ismail bertanya. Kak Mizah terus menyatakan yang Isa berubah aneh. Aneh yang macam mana tu? Tok Guru Ismail tidak membuang masa dengan lebih lama. Dia mengatur langkah untuk ke rumah Tok Ketua untuk melihat Isa. Langkahnya diikuti oleh yang lain. Semua sudah berada di beranda sambil merenung ke pintu utama yang tertutup. Tertutup dihempas angin kuat sebentar tadi. Leman mencuri pandang ke rumah Kak Mizah dan perasan yang wajah wanita itu lencun dengan peluh. Entah apa yang berlaku sebentar tadi. Dengan bacaan ayat suci, Tok Guru menolak daun pintu dengan perlahan-lahan. Kesunyian segera menyapa mereka di beranda. Kening Leman, Ibrahim dan Samad berkerut serentak. Kenapa rumah itu terlalu sunyi? Dekat mana dia? Tok Guru Ismail bertanya kepada Kak Mizah. Dalam bilik tu, kata Mizah menghalakan telunjuknya ke bilik yang dimaksudkan. Tok Guru Ismail mengangguk lalu melangkah masuk dengan langkah kanan. Dia menuju ke bilik yang dimasukkan tadi. Pintu
ditolak perlahan. Esa tak ada kat situ. Kak Mizah terkejut. Kemana gadis ni menghilang sedangkan tadi dia ada dekat situ? Dia bergegas ke hadapan ambang bilik tersebut dan memang benar ianya kosong tanpa penghuni. Leman berpeluk tubuh, sejuk gila kot dalam rumah Tok Ketua ni. Dah macam ada pasang aircon pula. Samad menyenggol lengan rakan-rakannya lalu bibirnya dimuncungkan ke hadapan. Paling tepat ialah ke bahagian dapur. Bunyi pinggan kaca di dapur pantas menarik perhatian semua. Terus mereka beralih ke dapur dan melihat Esa sedang berdiri berhampiran rak pinggan mangkuk sambil membelakangi mereka. Esa, Tok Ketua memanggil lembut. Rambut Esa yang lurus hitam pada ketika itu mengerbang macam nenek kebayan. Baju kurung yang tersarung di badannya tampak betul-betul lusuh. Kemudian Tok Ketua berpandangan dengan isterinya yang sudah ketakutan. Tiga sekawan yang berdiri di belakang, mereka juga kehilangan kata-kata ketika melihat keadaan Esa. Esa lapar ya? Tok Guru Semail bertanya. Esa berhenti membelit pinggan-pinggan di rak setelah disapa oleh Tok Guru. Dia berhenti bergerak. Leman menelan air liur. Betul ke tu Esa? Lain macam macam ni. Esa, mari ni atas. Kak Mizah pula yang menyapa. Posisi Esa tetap begitu, kaku seperti patung. Dapur pula kelam kerana lampu yang tiba-tiba suram. Tok Ketua berbisik kepada Tok Guru. Tok, betul ke tu Esa tu? Tok Guru Ismail mengangguk, kemudian membalas. Tapi jasadnya saja. Hah? Apa maksud Tok Guru? Semakin berdebar-debar semuanya, terutamanya Leman. Risau juga bila Esa menoleh. Muka tu bukan muka Esa, katanya. Dibuatnya muka macam nenek tua. Ha, tak kena ya? Kilat petir memancar kuat di atas langit malam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Mereka beristighfar panjang. Terasa bergegar rumah semasa kilat itu memanah di atas langit. Tok. Leman menjerit sambil menunjuk ke dapur. Allahu Akbar. Ketika itu Esa sedang makan di meja makan bersama beberapa makhluk berbungkus. Rakus sekali dilahapnya nasi putih sambil diawasi makhluk-makhluk tersebut. Benda tu dah ambil alih Esa ke tu? Berakhir menyoal cemas. Tok Guru Ismail tidak membalas segera. Berkerut-kerut keningnya. Esa belum terima, tapi benda tu dah mula nak ambil alih tubuh dia, Tok Guru Ismail berkata. Kak Mizah sudah menangis kerana mengasihani Esa. Esa tidak mahu menjadi tuan baru kepada iblis-iblis tu, tapi malangnya dia tetap menjadi mangsa. Dia tidak mahu Esa terus menjadi mangsa. Esa, Tok Guru Ismail memanggil. Esa buat tak tahu aja, terus menyuap nasi dengan rakus. Tok Guru Ismail perlahan-lahan melangkah menuruni tangga dapur lalu berhenti beberapa meter dari meja makan. Haba panas terus menyentuh kulit lelaki itu. Dia merenung ke iblis-iblis berbungkus itu dan perasan yang di bahagian muka kainnya terkoyak menampakkan wajah. Astaghfirullahalazim. Wajah arwah Mak Sena. <tuh-tuh>
Ya, saudara. Begitulah dia. Kisah Mak Senah, episod yang ketujuh, season 2. Kita akan sambung lagi kisah episod yang ke-8 pada hari yang lain. Terima kasih Nini Osman, terima kasih Kalimah Tim Paranormal X, dan juga terima kasih kepada anda yang sudi menonton kisah ini. Jangan lupa subscribe, tekan butang loceng, komen dan share. Kerana subscribe itu gratis. Kita jumpa lagi. Peace. No. War.